Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi dengan didampingi oleh para bayangkari serta para polwan jajaran Polres Metro Jakarta Barat adakan giat kunjungan ke SMK Islam Al-Casana yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara Grogol, Jakarta Barat. Selain Kapolres, acara ini juga dihadiri oleh Ibu Bayangkari Nyonya Intan Hengki Haryadi, Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Lilik Haryati, Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana, para pengurus Bayangkari Polres Metro Jakarta Barat, para polwan, Ketua Yayasan Al-Casana Yakti Kadafi, Kepala Sekolah Ner Laila, para guru serta siswa dan siswi sebanyak 120 orang. Kunjungan Kapolres dan jajaran ini merupakan program Polwan Peduli Remaja yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah dan tempat-tempat lainnya. Dalam kesempatan ini, Kapolres juga menyampaikan himbauan terhadap para siswa dan siswi SMK Al-Casana agar jangan sampai terlibat ke dalam lingkaran narkoba sekalipun hanya untuk mencobanya. Selain itu, Kapolres juga menyampaikan tentang berita hoax atau berita bohong yang sekarang sedang viral di media sosial. Setelah menggunakan sabu, terjadilah pergaulan bebas. Bagaimana rusaknya akhlaknya remaja-remaja ini? Ya. Di Jakarta Barat, tim pemburu premannya itu tangkap pengedar narkoba sekaligus yang beli. Viral video. Ini di Tangerang Kota. Dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Barat, Tribrata TV. Salam Tribrata.